Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk membahas soal TWK. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama mengusulkan rumusan Pancasila yaitu A. Nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. B. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. C. Internasionalisme, nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan. D. Nasionalisme, ketuhanan yang Maha Esa, prikemanusiaan, kebangsaan Indonesia, mufakat, dan kesejahteraan sosial. E. Kesejahteraan sosial, internasionalisme, nasionalisme, prikemanusiaan, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi memang pada tanggal 1 Juni 1945, itu Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama mengusulkan rumusan Pancasila itu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan pri kemanusiaan, kemudian mufakat dan demokrasi atau demokrasi, kemudian ada kesejahteraan sosial dan kemudian yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi pilihan jawaban yang tepat dari pernyataan tersebut adalah yang B ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.